Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat pecinta bonsai semua. Kali ini channel Roll On Project akan menyajikan sebuah video yang mana video ini adalah pemotongan bahan bonsai yang sudah lama terbuang atau tersia-siakan. Kemudian saya akan proses, saya akan dibuat sedemikian cantiknya. Oke, ikuti videonya. Oke guys, inilah lahannya di mana pohon tersebut akan dieksekusi, akan kita potong. Dan ini salah satu bahan bonsai juga yang impor. Namanya ini, kata teman saya, ini Brasilia. Insya Allah ini dari Brazil kalau lihat dari namanya. Dan tekstur batangnya, tekstur pohonnya ini juga berduri. Lumayan tajam durinya, guys. Oke, ikuti videonya. Bahan apa sih yang sempat tersia-siakan itu ya. Oke, ayo. Coba ke sini. Hati-hati, takut kena duri. Hati-hati. Inilah, guys, bahan yang sempat seakan-akan tersia-siakan. Bahan apa ini, Mas? Ini adalah bahan serut, ya. Kenapa saya berminat pada budidaya serut? Karena saya juga suka dari tekstur batangnya. Batangnya itu bandel, jadi gak mudah patah, dan daunnya juga bisa kecil. Karena di sini banyak nyamuknya, guys, ya. Kita langsung eksekusi aja, ya. Ini sudah tak kasih gerak sedikit, enak nanti di program. Kita motong satu. Mumpung sekalian di lahan, kita planning aja buat batang ke bawahnya. Ini rencananya mau saya jadiin bonsai model raft, ya. Kita proses juga sekalian. Bersihkan semi-semi yang gak dipakai supaya nanti tumbuh semi kembali yang kita harapkan. Oke, sahabat, ya, coba didekatkan kameranya. Sudah lumayan lebih cantik daripada sebelumnya. Ini, suatu ketika nanti kalau sudah cukup,
sekiranya cukup untuk perjabangannya, kita angkat nanti. Namun untuk saat ini kita biarkan, biar proses cabangnya itu lebih cepat begitu. Karena kalau benar-benar liar seperti ini, itu lebih cepat pertumbuhannya. Contoh seperti ini, kalau kita angkat sekarang, ini butuh kurang lebih 3 bulan baru nanti seminya baru tumbuh subur nanti. Makan waktu yang cukup lama. Makanya saya proses di alam terlebih dahulu. Nanti setelah tumbuh semi kita kasih kawat. Setelah kira-kira cukup, biar tidak terlalu lama di pot, baru nanti kita angkat begitu. Nah ini lumayan. Ini berkiraan panjang potnya bisa 1 meter atau 90 cm nanti ya. Lihat nanti. Kemudian yang satu ini saya biarkan. Supaya kenapa? Karena di sini yang ini saya biarkan terlebih dahulu, ini pembesaran. Karena di sini adalah induk pohon, pohon yang paling besar. Kemudian ada raf ke samping ini, ke sebelah ini. Makanya saya pilih satu, coba ingin buat pohon yang agak besar itu tidak hanya di satu sisi sebelah sini. Biar muncul dua sisi, nanti pohon besarnya ada di ujung sana dan ujung sini. Begitu. Ini tunggu pembesarannya. Oke, untuk proses penanaman bahan jangkauan yang bahan dari bahan yang tersia-siakan ini, kita akan ketemu di video berikutnya. Oke, saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.